Ya, seperti yang kita gemburkan daripada awal-awal tadi, ini dia tiga anak remaja yang sedang digilai ramai di Malaysia dan juga Indonesia. Kita ada Papinka. Betapa mudahnya. Ya. Tadi I sempat tanya nama seorang-seorang, tapi sekarang I tak ingat semua sekali. Sebab susah sangat. Okey. Kita perkenalkan dulu penyanyinya. Saifra. Saifra. Lembut je cakap. BJ. BJ. BJ at drum. Capung. Capung. Capung Pak Mustafa. Tahu lagu Indonesia. Yeah. Okay. Selamat datang ke Malaysia. Kali pertama. Pertama kali. Ini untuk mempromosikan album single terbaru? Album Papinka yang pertama ini. Yang pertama dengan lagunya yang hit sekarang ni masih mencintainya. Masih mencintainya jadi hit nombor satu di Malaysia. Pernah adakah itu target dia selama ni? Sempat kaget juga ya. Sempat kaget juga karena dari single-single kita yang lain ternyata yang paling responnya luar biasa itu yang masih mencintainya itu sangat kaget banget. Bahkan viewernya untuk yang masih mencintainya ini dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun itu udah mencapai 7 juta. Kurang lebih satu tahun dah sampai 7 juta. Okey. Ada pula single terbaru yang apa hitungan cinta. Itu single ketiga kita. Single ketiga tau. Single kedua? Single kedua masih mencintainya. Single pertama itu Di Mana Hatimu. Masih mencintainya single kedua. Okey, jadi kita nak tengok ada tak lagu Papinka dalam carta meletup minggu ini. Jom, roll it, carta meletup. Okey, tak ada lah minggu ni. Minggu lepas ada. Okey. Sebenarnya di Twitter kita ada buat tanya Papinka, hashtag tanya Papinka, dan ini salah satu soalan yang kita ambil di Twitter untuk Papinka ya. Kenapa lo ngambil? Bukan gitu jawabnya. Kenapa ambil nama Papinka? Dah macam popia dah. JK. Tahu tak popia tu apa? Popia tu sejenis kuih. Popia tu ialah kuih lah. Kenapa Papinka? Kenapa tak popcorn? Apa maksud Papinka tu? Maksud Papinka tu apa? Papinka itu kenapa kita ambil nama Papinka? Itu sebenarnya arti yang sangat dalam banget. Hati yang sangat arti dari Papinka itu sebenarnya sangat berarti buat kita juga karena Papinka itu kita ambil dari daerah kita sendiri, nama dari daerah kita sendiri. Apa dia? Yaitu Pangkal Pinang Bangka. Pangkal Pinang Bangka. Pangkal Pinang Bangka Belitung. Pernah dengar Bangka Belitung? Bangka Belitung, nama tempat. Tapi maksudnya ada nama tempat. Nama daerah kita, daerah kelahiran. Dia daerah kelahiran, macam saya dari Mambau. Tahu Mambau? Enggak tahu. Samalah, saya pun tak tahu yang Bangka tu. Okey. Ada sedikit informasi yang saya sampaikan sebelum kita dengar lagu Masih Mencintainya. Bersempena Istaf Super Series, satu perlawanan sepak takraw persahabatan antara selebriti tempatan seperti Mawi, Hazama, Rahim Artu menentang penyampai-penyampai radio era akan disiarkan secara langsung pada hari Sabtu 8 Mac di saluran Astro Arena jam 6 petang. Jangan lepas kepala untuk menonton. Yes. Okey. Jadi kepada yang nak lebih mengenali Saifra, BJ, Capung. Ni apa Ismadi? Gondrai. Gondrai. Indon ke Thailand? Gondrai. Tak ada. Ada juga di Twitter nanya kenapa wajahnya sedih banget. Okey, kalau nanti nak mengenali lebih mengenali Papinka, dengarkan carta era 40 hujung minggu ini. Saya akan bersama dengan mereka. Jadi kita akan masanya lebih panjang. Kita boleh ngomong-ngomong terus sampai tidur. Okey, mungkinlah kita nak cakap satu kepada anda semua dah memanakan lagu ni lah menjadi hit di Malaysia. Sedikit kata-kata daripada anda semua seorang-seoranglah kepada peminat-peminat di Malaysia. Menyokong lagu. Siapa? BJ yang paling hujung. Silakan. Ya, buat peminat-peminat Papinka yang berada di Malaysia, terus support Papinka. Terima kasih kalian selalu support Papinka. Jangan lupa beli album Papinka ya. Capung, come on Capung. Terima kasih sudah support lagu-lagu Indonesia. Alright. Okay, ini yang sedih ni? Ujang. Yang sedih. Dia sedih, tak ada mikrofon rupanya. Nih, pinjam saya punya. Khususnya warga negara Malaysia, terima kasih banyak atas dukungannya, atas responnya ke Papinka dari karya-karya Papinka yang udah diterima baik di sini.
Dan jangan lupa nanti datang kumpul bareng, kita nonton bareng, nge-live bareng. Di mana? Hari Jumat ya. Hari Jumat di Hard Rock. Wah, nanti barang itu nanti inilah. Jangan jual barang juga sebenarnya kalau apa maksudnya? Sekali lagi cakap, please. Datang sama-sama. Datang sama-sama. Dia barang tuh adalah datang. Barang itu ramai-ramai. Lo enggak ngerti dong. Lo enggak tahu. Udah kebiasaan ya. Barang kebiasaan. Oke, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bareng-bareng nonton. Barang. Jadi minta maaf jika saya atau lupa ada salah kata, kita hanya gurau senda. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Kita akan tinggalkan anda dengan lagu Masih Mencintainya dari Papinka. Assalamualaikum, bye-bye.